menggunakan ambulan ke rumah sakit Tripat yang ada di Gerung ini. Nah, jadi kita tim yang dibentuk di kabupaten sesuai dengan hasil rapat di provinsi dan arahan Bapak Bupati, yang mana selaku ketua timnya saya, kemudian wakil-wakilnya ini sudah ada sisa 1, 2, 3. Ini kami hari ini menyaksikan, melihat kepastian dari apa yang harus disiapkan dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah corona ini. Kasus corona ini, jadi kita sudah menyiapkan. Jadi setiap pasien itu secara teknis dia harusnya masuk ke UGD. Nah, jadi nanti dari UGD yang akan menyiapkan pasien itu masuk ke isolasi. Observasi itu isolasi, Pak. Isolasinya di belakang sini. Jadi di depan kita juga punya ruang isolasi. Observasi. Di UGD kita punya ruang isolasi juga yang sedang kita siapkan. Jadi kalau memang pasien itu sudah suspek dia corona, maka dia akan dibawa ke belakang. Dan itu pun tim yang sudah kita siapkan juga